Okey, sahabat semua, apa khabar? Rakan sahabat, semoga sihat belakang insya-Allah. Okey, nak share satu ambil ni. Rumah jalan. Bujerah. Ini adalah jalan keluar daripada hutan Lipu Latar Belatan. Ini adalah Kem Damai Belatan. Mika Street ni dia akan keluar ke Sipa 3 dekat dengan Sati Lanang. Sini ada tanaman sayuran secara gantungan. Hari ni hujan rintik-rintik. Di sini ada beberapa rumah orang lah. Sebab dia macam resort lah, cantik lah. Ada bukit, ada rumah, ada kebun-kebunan. Kanan kiri adalah kebanyakannya lah, ya, kebun getah. Kebun getah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini adalah internet sebab ada pemancar tu. Pemancar, okey. Pemancar telco, telecommunication. Sini memang damai lah, penuh dengan kehijauan, udara bersih, molek, sejuk. Kalau musim berbuahan, insyaAllah boleh menikmati buah durian, buah dokon duku. Itu adalah kebun dusun durian tu, kebun durian. Tapi jalan, cepedak pun ada. Ini pun satu lagi tempat yang dah tengah buat untuk macam resort comel ni. Rumah di lereng bukit. Okey. Mudah-mudahan info ini memberi manfaat kepada sahabat-sahabat lain, insya-Allah. Okey ya. Jangan lupa like, komen dan share lah. Share pada sahabat kita yang nak mari ke hutan Lipu Latar Belatan ni, boleh perhatikanlah. Ini jalan keluar lah. Nak keluar. Sama mana main ni? Budak-budak. Dia daripada simpan tiga dekat dengan Sati Lana masuk ke hutan Lipu Latar Belatan lebih kurangnya 5 km, kurang lebih, lebih kurang. Saya biasanya bolehlah untuk jogging, untuk walking sambil menikmati kehijauan alam semesta. Anda boleh berjalan kaki. Nak sedap, marilah musim buah-buahan, musim buah, musim buah durian ke musim buah dokon dukis. Di sini paling banyak lah kalau ini buah lah, durian, dokon duku. Ini pun lah perjalanan ni, kebun buah-buahan. Ini orang yang ternak kambing dan lembu ada kat sini ya. Depan tu ada jambatan ya, jambatan nanti sahabat-sahabat tengoklah. Dia daripada ni, daripada Mutubu juga, dia cross jalan ni. Dia cross jalan ni daripada kiri kanan. Mutu agama cek burung tu. Memikat burung. Depan tu ada jambatan. Dan kalau check dalam Google Maps, sahabat-sahabat tengoklah, iaitu sungai dia turun-turun sehinggalah sampai di Bukit Keluang. Sebab tu dalam map dia panggil sini sungai Keluang Besar. Jambatan tu depan tu kalau sebelah kiri daripada punca dia, daripada punca Mutubu, dia cross jambatan ni. Saya perlahan-lahan perlahan ya, cross sama ni. Jadi kalau sahabat-sahabat ada motor boleh turun. Turun. Saya cuba ke depan ya. Ni tu boleh sampai ke Bukit Keluang. Ada banyaknya Bukit Keluang. Insya-Allah kalau rezeki saya akan buatlah satu trip dengan motor speedboat. Saya akan turun sampailah ke Bukit Keluang. Antara Bukit Keluang dengan Bukit Bubus, Kuala Sungai ni akan melalui ke situ. Okey, insya-Allah boleh. Saya boleh check dalam Google Maps nama dia Sungai Keluang Besar. Hai. Straight ni
sampai ke dekat dengan Sate Lanang. Sate Lanang, okey. Share-share lah kepada sahabat-sahabat kita yang nak tahu lokasi ni. Boleh share dengan saya ni, insya-Allah. Saya main kat sini je. So, saya selalu datang, relax, cari idea, buat video sebagainya, buat filem untuk YouTube saya. Jangan lupa lah follow YouTube saya dah. Dengan nama yang sama, iaitu Sabri Ibrahim ZKM. Saya guna brand saya Sabri Ibrahim ZKM, personal branding. Kalau business branding saya ialah Tracubo. Tracubo adalah nama kepada business branding saya. Okey. Okey, siapa ni? Jumpa semula insya-Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih.